Pemirsa, aksi perang sarung yang dilakukan belasan remaja ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pihak kepolisian pun masih menyelidiki lokasi serta para pelaku yang terlibat perang sarung tersebut. Inilah rekaman kamera CCTV viral di media sosial yang memperlihatkan sekelompok remaja melakukan aksi perang sarung yang menyebabkan satu orang terjatuh hingga nyaris menjadi sasaran bulan-bulanan kelompok lawannya. Aksi perang sarung tersebut terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Pase, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu sekitar pukul 12 malam. Aksi tersebut terekam kamera pengawas sebuah toko tahu Sumedang yang saat itu sedang tutup. Itu kira-kira jam berapa, Pak? Jam 12. Tadi lihat di CCTV. Oh, gitu. Kalau CCTV-nya punya ini, siap mana? Ya, punya ini. Punya toko? Ya, punya toko. Sementara itu, Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas video perang sarung yang viral di media sosial. Video viral itu sedang kita selidiki ya, mereka perang-perangan menggunakan sarung ya, waktunya setelah sahur, kita akan selidiki, kemudian kita akan amankan untuk melakukan pembinaan mungkin ya. Atas kejadian tersebut, pihak Polres Sumedang melalui tim Kujang akan terus melakukan patroli selama bulan suci Ramadan. Masyarakat pun diimbau segera melapor jika mengetahui adanya aksi perang sarung karena bisa membahayakan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setia Rafsanjani, TV One mengabarkan.